Halo guys, jangan lupa untuk ikutin giveaway Ion yang mingguan ini. Jadi jangan lupa untuk di subscribe Ion dulu, itu persyaratannya. Dan juga jangan lupa nyalain notifikasinya agar kalian bisa melihat notifikasinya video baru atau live Ion setiap hari ya. Dan juga komentar word kalian di bawah dan grow ID kalian di bawah. Jadi jangan lupa untuk ikutin giveaway-nya setiap minggunya. Oke. Halo guys, jangan lupa untuk di like dulu video ini. Jangan lupa di like karena like itu akan membuat gua menjadi semangat untuk upload video guys ya. Jadi jangan lupa untuk di like dulu nih sebelum nonton ya. Pastikan kalian like dulu ya. Oke, like sekarang juga. Halo semuanya, so balik lagi sama gue sini di channel Ion. Dan kali ini kita bermain games Growtopia lagi. But kali ini kita nggak nge-review item baru dulu ya guys ya. Ini walaupun banyak banget item baru, cuman masih banyak yang gue belum tahu nih item baru. Kayak Thor Hammer, terus Sonic Buster Sword. Itu bagus tuh, itu cocok sama robotik ya guys ya. Tapi di sini gue mau apa ya, mau sekilas info ya, bukan sekilas info sih, kayak apa ya, flashback aja. Flashback set-set Ion zaman dulu coy ya. Jadi ini gimana setnya tuh, apa ya, terlalu gimana gitu. Ada yang suka, ada yang gak suka, ada yang suka, ada yang gak suka ya guys ya. Jadi kalian ntar tinggal komen aja di bawah bagian mana nih yang paling suka dari setnya Ion coy. Bagian mana coy, soalnya Ion tuh apa ya, setnya tuh beragam-ragam coy. Beragam tema, dari tema yang ungu, tema yang api ya kan, tema yang biru, tema yang coklat tuh ya, banyak coy, banyak coy Ion mah. Jadi pokoknya kalau Ion apa ya, buat set gitu pasti cocok lah. Dan so oke guys ya, mungkin kita langsung saja ya guys ya, kita langsung saja review set Ion dari zaman dulu sampai sekarang ya guys ya. Ini beraneka ragam coy ya. Oke guys, kita bakal review sekarang. Oke guys, jadi yang pertama ini setnya apa ya, ini set noob banget, gila coy, what the fuck. Ini pertama kali main, so jadi ini setnya set ginian coy ya. Kalian bisa lihat nih di sini di videonya, dan kalian bisa lihat di sini gue pakai set yang apa ya, item yang biasa banget coy. Ini gue lagi nonton YouTube gue, tapi gue sambil review ya guys ya. Jadi ini setnya kayak ibaratnya kayak apa ya, kayak GTA San Andreas gitu loh ya kan, yang CJ-nya coy, what the heck man. Tapi ini bener-bener cocok coy ya, bener-bener cocok, topinya cocok, terus rambutnya cocok, terus udah kayak apa, kayak di penjara gitu ya guys ya, kayak prison gitu, orang-orang penjara gitu bajunya, dan pakai celana jeans ya, walaupun jeansnya kegedean gitu ya guys ya. Dan ini setnya Aurora ya, Goku, terus horn yang diamond, dan itu megadolon ini sama apa sih itunya, Odin ya guys ya, gila, spirit Odin, lupa gue sih namanya apa, gue lupa cuy. Tapi ini ya lumayan bagus ya guys ya, untuk set kulit dan kulit gue kulit hitam coy ya. Kayak cocok aja gitu loh, cocok banget di Growtopia gue kalau kulitnya hitam di kayak gitu ya guys ya. Mungkin ini sebagian banyak yang suka, banyak yang enggak ya guys. Coba kalian komentar di bawah bagaimana yang suka gitu, yang set gue yang sekarang, yang ungu, yang api, yang ini. Kalian tinggal komentar aja di bawah ya guys ya. Dan oke, kita ke set selanjutnya. So oke guys, jadi di set selanjutnya ini set ungu. Ini setnya nggak terlalu mahal daripada yang tadi ya guys ya. Tapi ini untuk nyari sepatunya ini udah rare gitu ya guys ya. Rare zaman kapan ya, 3 bulan yang lalu ini rare parah coy, susah banget nyari ya. Sekarang udah biasa banget. Dan sini Ion Host ini masih yang namanya pakai itu ya, purple. Oke, ini lagi di video Jamel. Ini pas gue di add Jamel coy ya, kaget gue coy. Oke, dan kalian bisa lihat di sini setnya ini benar-benar cocok banget, dan itu Luminous Ice-nya masih yang namanya rare juga. Dan ini lock ya, lock devil lock, apa sih, angel devil lock-nya ini masih ini ya guys ya, masih dirancang, belum jadi coy ya, belum jadi. So, kalian bisa lihat di sini ini apa sih, Ion Host masih zaman dulu ya guys ya, Ion Host zaman dulu ini. Tapi ini udah mantap coy ya, mantap masih mantap. Dan kalian bisa lihat itu juga setnya udah bener-bener mantap coy, cocok banget gitu ya kan. Oke, ini lagi di live streaming coy. Oke, kita balik lagi. Dan kalian bisa lihat di sini setnya Ion tuh udah cocok banget gitu loh, sama apa, rambutnya tuh gila coy, ini bener-bener cocok banget. Walaupun rambutnya keterangan, tapi sengaja coy ya, jadi nggak ungu
ungu biasa aja sih, bukan ungu tua banget gitu, ada ya pinknya gitu, ungu terangnya gitu, itu benar-benar mantap coy. Mungkin sebagian orang ada yang suka ini, ada yang enggak coy ya. Kalian tinggal komentar aja bagaimana yang suka gitu di bawah. Oke. Nah, kalau tadi yang ungu dan sekarang ini yang merah, dan ini set yang paling rame ya, paling rame di Aeon coy. Aeon paling rame ini setnya kayak gini coy ya. Tapi ini benar-benar cocok banget coy. Ini pilihan gua coy ya. Set-set pilihan gua. Ya mungkin ada mirip sama orang kali ya guys. Sebenarnya enggak ngikutin coy. Seriusan. Gua aja kata apa ya, dulu ada yang bilang ini mirip sama siapa gitu, gua juga enggak tahu. Terus gua searching, oh ya coy, mirip coy, beneran coy. Benernya gua emang enggak tahu dia coy ya. Tapi ini benar-benar mirip. Ini benar, bukan benar-benar mirip sih. Agak mirip-mirip banget gitu loh ya kan. Ini kayak siapa ya, gua lupa coy ya. Pokoknya ini gua enggak ngikutin siapa-siapa coy ya, seriusan dah. Soalnya gua juga baru tahu pas dikasih tahu, gua baru tahu gitu loh guys ya. Dan kalian bisa lihat di sini ini setnya merah banget dan ramai banget, partikel-partikel ya. Ini setnya Phoenix apa ya? Phoenix Chariot ya. Itu pakai apa? Mahkota Phoenix ya kan, terus Sword Phoenix, terus Chariot ya kan. Red Chariot tuh mantep cuy, itu harganya 6 DL, gak tahu sekarang berapa, itu dulu rare ya, dulu rare. Pokoknya gue suka barang-barang yang rare cuy, yang gak pasaran gitu loh, yang gak pasaran. Ya gitu benar. Dan itu masih pakai rambutnya itu ya, Intergalactic atau Goku ya guys ya, kalian bisa lihat. Dan terus itu matanya murah sih ya, 40an DL kayak si itu apa, Fire Ice, Flame Egg, Flame Egg apa, lupa gue, Burning Ice ya, Burning. Oke, dan itu ada aura-aura yang api, fire aura, apa flame aura gitu ya guys. Itu lumayan mahal sih, 5 DL ya guys ya. Lupa cuk, lupa. Pokoknya itu aura yang mantep dah, yang paling mantep. Oke, jadi ini kayak gini, mungkin kalian ada yang suka, ada yang kagak coy ya. Dan ini nyari susah coy, itu chariot-chariot itu nyari susah coy ya. Sumpah gue mati-matian coy, nyari chariot. Oke guys ya, jadi itu, kita ke set selanjutnya. Oke guys, dan tadi kalian sudah bisa lihat apa sih, set-set Aeon dari yang noob sampai yang api-api gitu. Dan ini set yang terakhir Aeon, dan ini nggak bakal ganti lagi. Kecuali kalau horn gue jadi pasaran ya guys ya. So jadi di set yang terakhir Aeon, mungkin ntar ada lagi atau kagak, nggak tahu ya guys ya. Kalau kayak sih nggak bakal ada lagi sih, kayak nggak bakal ada lagi ya guys ya. Ini set yang terakhir, so jadi kayak gini ya guys ya. Pokoknya ciri khasnya tuh rambut. Rambutnya nih, rambutnya sama hornnya dah. Udah. Lalu itu pokoknya itu ciri khasnya sama, pokoknya biru-biru kayak gini, coy ya. Oke, ntar tinggal diganti robotic wing. Cuman gua belum sempet aja beli, coy ya. Oke, mungkin ntar aja gua beli ya. Oke, pas harga yang ngedrop. Soalnya itu harga bakalan ngedrop ya guys, robotic. Dan kalian bisa lihat di sini nih setnya bagus banget. Dan ini katanya yang namanya horn ini bakalan ini turun, coy. Turun drastis, coy. Yang tadi 40WL, 70WL, sekarang jadi 17WL, 17DL coy, what the heck man. Sorry guys ya, tadi gue ngomongnya WL. Dan ntar mungkin gue bakalan ya buat video tentang horn ini coy ya. Ini pokoknya kalau horn ini pasaran nih, gue ganti set bodo amat lah, ganti set yang rare lagi lah coy. Soalnya gimana guys ya, oh my god, gue gak bisa yang pakai yang pasaran gitu coy. Seriusan, kalau di Growtopia ya gue gak terlalu suka yang pasaran gitu, walaupun gimana ya guys ya. Da Vinci Wing lah, Da Vinci Wing emang mahal, bagus ya guys, bagus ya. Tapi itu yang pakai banyak banget coy. Ya nggak banyak banget sih, cuman apa ya, ciri khasnya tuh banyak banget coy ya. Kalian pakai Da Vinci Wing nih ya guys ya, itu ciri khasnya bukan kalian gitu ya kan. Bisa aja Jameo 7 ya kan. Da Vinci Wing tuh lebih melekat kepada Jameo coy. Terusan, ya lebih melekat daripada kepada Jameo. Oke, jadi itu ciri khasnya Da Vinci Wing tuh Jameo ya guys ya. Dan misalkan kalau itu apa sih, Dead Skite ya, apa sih Dead Skite itu, apa sih yang roh-roh ini dah, roh-roh apa sih yang Reaper gitu ya guys ya. Kalau enggak hoverboard yang api gitu, kalian make itu pasti ciri khasnya tuh Lenwa gitu ya kan. Nah, dan kalau yang ini nih, ini baru belum ada nih, horn yang kayak gini belum ada coy. Tapi kalau apa yang namanya jadi pasaran gitu, waduh lah bahaya coy. Tapi nggak apa-apa sih, kayaknya sih ini gue nggak bakal ganti-ganti set lagi ya guys ya, untuk horn ya sama rambut ya gitu ya guys. Tapi kalau badan itu bisa aja sih diganti coy ya, misalkan wingnya juga bisa gue ganti. Ini misalkan jadi aurora atau apa gitu yang cocok gitu, ini juga cocok sih sebenarnya nih ya kan. Oh gila,
Oke, bisa aja gue ganti coy, bisa aja gue ganti ya kan. Tapi untuk horn itu nggak bakal gue ganti coy, soalnya ciri khasnya ke gue coy. Ada orang pakai horn ginian pasti itu coy nganggepnya apa ya, Ion gitu. Jadi udah melekat banget sama Ion itu, hornnya Ion gitu ya kan, udah melekat banget gitu. Ibaratkan apa sih ya, item sponsor ya. Ya kan, bener kan guys ya. Pokoknya udah kalau lihat orang nih ya kan, lihat orang sering tuh tuh hornnya kayak gini ya gitu. Ujung-ujungnya ciri khasnya itu ada di orangnya gitu ya guys ya. Nah, misalkan si Line One ya kan kayak gini, misalkan dia pakai apa Luminous, bukan Luminous sih, headset gitu terus pakai itu. Nah, ya itu benar jadi itu ciri khas ya, dan Julie Wicks juga ya kan. Dan Mr. Songo juga ini, Shocking Hair juga ciri khasnya Mr. Songo, dan Jamel Da Vinci Wingnya ciri khasnya Mr. Songo, Mr. Songo Jamel lah. Ya gitu guys ya. Jadi sekarang ya udah gue set terakhir ini. Jadi kalian lebih suka yang mana nih setnya gue nih ya kan, ya kan. Gue ada banyak banget set ya, cuman gue lebih suka yang ini. Bisa aja gue pakai set yang ini nih, yang Conquest Helm gitu, terus Famine Steed ya kan, bisa aja. Cuman bisa aja ya guys ya, cuman bukan itu gue ya, bukan ciri khas Ion gitu ya kan. Oke, wih dapat itu lagi cok, setnya lagi cok, dapat tracer cok. Oh bisa, bisa dapat tracer juga. Oke, bisa aja nih gue hancurin lagi cok ya, lumayan cok tracer. Gue jadi ngefarm kayak farm kecil-kecilan ya guys ya. Oke, jadi kayak gitu ya guys ya. Oke guys, mungkin segitu aja video kali ini. Ini untuk apa ya, review set Ion di 2018. So oke guys, mungkin segitu aja video kali ini. Jangan lupa untuk di like, comment, dan subscribe. Pastikan kalian share ke teman-teman kalian. See you again di next episode. Bye bye.